Morning Red Nine. Before we start our morning red, let us sing a song, a title, Seperti Wanita. Sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik anak-anak, silakan buka buku Saat Teduhnya di halaman 25, oke? Anak-anak bisa tulis terlebih dahulu tanggal hari ini, ya. Kalau sudah siap, kita akan baca renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini di 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 7 ya. Tapi untuk ayatnya yang akan dibacakan nanti ada di Amsal 13 ayat 20. Oke? Siap semua? Sudah ketemu semua? Oke, jika sudah ketemu kita akan baca bersama-sama ya. 1 2 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sekali lagi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oke ya? Renungan kita pada hari ini diberi judul teman seperti apa, ya? Oke. Anak-anak lihat di situ ada cerita tentang si kalajengking yang akan menyeberang sungai. Di sana dia tidak tahu caranya karena kita tahu kan kalau kalajengking itu tidak bisa berenang. Nah, saat dia sedang berpikir, ketemulah si kura-kura. Nah, terus kura-kura ini mengajak kalajengking untuk naik ke atas tempurungnya. Terus si kalajengking ini ragu-ragu, terus dia bertanya, bagaimana kalau kau menenggelamkan aku? Terus si kura-kura itu menjawab, kamu kan ada di atasku, kalau aku menenggelamkan kamu, aku juga akan tenggelam. Jawaban si kura. Terus kalajengking pun akhirnya ikut ya naik di atas tempurungnya kura-kura dan mereka mulai menyeberang. Setelah mereka menyeberang ya, belum lama mereka menyeberang di air, si kalajengking ini menyengat kura-kura. Terus kura-kura kesakitan dan menyesal bertanya, mengapa engkau menyengat aku? Kalajengking menjawab bahwa ia tidak bermaksud jahat, tetapi secara naluriah selalu menyengat makhluk lain, ya. Nah, di sini juga di Alkitab ada diceritakan sebuah persahabatan yang indah di Alkitab antara kisah Daud dan Yonatan, ya. Ayah Yonatan, si Saul, itu berulang kali ingin membunuh Daud, tetapi si Yonatan ini berusaha membujuk ayahnya dan mengingatkan akan jasa-jasa Daud. Dan karena bujukan itu, akhirnya Saul sempat bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Sehingga Daud kembali bekerja. Oke ya? Tuhan menginginkan kita menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Namun, kita juga perlu memiliki teman-teman yang mendukung kita secara mental. Orang-orang yang memiliki pemikiran positif dan mendorong kita untuk bersama-sama tumbuh. Bukan berarti kita menutup diri, tetapi kita harus mengerti balasan bahwa kita tidak bisa terus bergaul dengan orang yang berkarakter buruk.
atau orang yang berniat jahat kepada kita. Untuk itu penting bagi kita memiliki teman yang saling membangun. Ya, anak-anak, di saat di era yang kita tidak bisa ketemu antara satu teman dengan yang lainnya, mungkin kita ketemu dengan video call, kita ketemu di media sosial, kita ketemu di apa ya, cuma telepon. Anak-anak, kita tidak bisa melihat karakter orang dengan baik. Tetapi anak-anak di sini harus pentingkan bahwa dalam memilih teman, anak-anak harus memilih teman yang tadi yang dikatakan. Oh, anak-anak harus memilih teman yang mendukung. Supaya apa? Supaya anak-anak menjadi bijak. Bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Bergaul dengan orang bebal menjadi malam. Oke ya? Itu pesan dari Mem. Firman Tuhan hari ini. Ya, pesan firman Tuhan hari ini, kita harus memilih teman yang baik supaya kehidupan kita pun menjadi baik. Itu saja dari Mem Elisa. Yuk, kita akan berdoa hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami harus memilih teman yang baik di kehidupan kami sehingga kami menjadi bijaksana. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sebelum kami memulai kegiatan belajar mengajar kami secara online, Tuhan kiranya menolong kami semua, Engkau berikan hikmat untuk anak-anak kelas 9 sehingga mereka dapat belajar dengan baik pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan hati yang takut kepada Tuhan, kiranya juga Engkau memberikan hati yang mendengarkan nasihat papa mama juga guru-guru mereka. Kami serahkan anak-anak kelas 9 yang luar biasa ini di dalam tangan-Mu. Engkau akan menjadikan anak-anak ini anak-anak yang berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua dari anak-anak didik kami, kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, Engkau memberkati sehingga mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang perguruan tinggi. Tuhan Yesus, pada hari ini seluruh aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadikan berhasil. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Good morning, grade 9. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.